Selamat malam Kota Semarang. Itu nada kedatangan khas banget stasiun Semarang Tawang. Ya betul, saat ini saya berada di stasiun Semarang Tawang, mau kembali ke Jakarta. Kali ini saya dari Semarang Tawang naik kereta api Bangunkarta. Kereta api Bangunkarta ini keberangkatan awal dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Nanti dari Semarang Tawang sekitar pukul 10:30 malam. Sembari nunggu boarding, bisalah selfie-selfie dulu. Ini stasiunnya keren, keren. Kira-kira saya dapat Bangunkarta yang seperti apa? Apakah nyaman? Apakah zonk? Kita lihat nanti aja ya, tunggu keretanya datang. Ikuti perjalanan saya dengan Bangunkarta ke Jakarta. Proses check-in-nya udah beres. Saya sudah nunggu di dalam, di peron jalur 1. Tapi nggak tahu Bangunkartanya nanti masuk jalur berapa. Di jalur 2, kereta api Mata Remaja siap diperangkatkan kembali menuju Malang. Jadi ingat naik Mata Remaja. Tapi cuma sampai Cirebon sih. Bangunkartanya masih lama. Kita pindah ke jalur 3. Tadi sudah standby. Saya standby-nya di jalur 1. Ternyata keretanya standby di jalur 3. Bukan standby sih. Keretanya dipersiapkan masuk di jalur 3. Jadi saya pindah. Lumayan. Dari Surabaya Gubeng ke tujuan akhir Gambir. Bagi penumpang kereta api dan tujuan Pekalongan, Pemalang, Lembaga, Kilosolo, dan area sampai dengan Gambir, silakan untuk mempersiapkan diri di peron. Periksa teliti kembali barang bawaan serta tiket Anda, jangan sampai tertinggal. Thank you.
keluarlah melalui jendela, lalu tunggu instruksi selanjutnya dari petugas kami. In emergency situation, you can follow the evacuation route exit through the door. If the door can be opened, you can use the emergency hammer to break the window. Bangun kartanya barusan pas stasiun Pekalongan, mengabarkan dari kondisi kabin di sini enak sih, suspensinya stabil, lumayan enak, biasa seri K195, terus kursinya juga lumayan lega, nyaman, temperaturnya cukup sejuk. Tapi ini yang kerasa mengganggu ini lampunya silau banget. Ini untuk ukuran malam hari silau, terang banget. Di sini diisi sekitar 6 orang kayaknya. Cuman gak tahu kenapa pada ngumpul di tengah gini. Jadi sebenarnya agak kurang bebas bikin trip reportnya. Saya sebenarnya ngantuk pengen tidur. Tapi kapan lagi bisa bikin trip report bangun karta. Semoga saya bisa bertahan. In a few minutes, Bangun Karta will arrive in Pemalang. Ini udah lepas stasiun Pemalang. Padahal tadi baru diomongin. Dan sekarang lampu tengahnya dimatiin. Lumayan agak redup sih. Kenapa gak dari tadi ya? Padahal udah lewat tengah malam. Tapi gak apa-apa lah, daripada gak sama sekali. Who ended the trip in Cirebon, please prepare your belongings. Yeah.
kereta api Bangunkarta akan tiba di stasiun Jatik. Saya bisa bikin trip reportnya soalnya ngantuknya sudah benar-benar tidak tertahan. Mungkin karena lelah di siang harinya, terus kesatunya enak, keretanya enak, jadi ya langsung tidur pulas. Nah, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sesaat lagi, kereta api Bangunkarta akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan.